Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gunung Love Channel. Semoga kakak-kakak semuanya selalu sehat, lancar terus rezekinya, dan sukses selalu buat kakak-kakak semuanya. Kali ini yang direkomendasikan buat kakak-kakak semuanya, model-model busana gamis yang pastinya super-super cantik-cantik banget dengan style bordir kaftan, style gamis motif bunga, dan style gamis motif garis yang tentunya super-super cantik-cantik semuanya ya. Dipercantik model-model busana gamis kaftan ini dengan style payet yang terlihat mewah yang cocok banget dipakai buat busana formal. Buat kakak-kakak semuanya yang baru tonton video di Gunung Malaf Channel, bisa gabung ya dengan diklik aja tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kakak-kakak semuanya selalu diberitahu informasi update fashion terbaru dari Gunung Malaf Channel ya. Busana-busana yang direkomendasikan ini menggunakan lingkar dada mulai dari lingkar dada yang paling kecilnya 104 cm dan yang paling besarnya oversize ya untuk model kaftan-kaftannya. Dan untuk panjang busana-busana yang direkomendasikan ini mulai dari 135 sampai 140 cm. Silakan kakak-kakak semuanya bisa pilih-pilih model-model busana ini sesuai dengan LD dan panjang busana yang biasa dipakai ya. Untuk bahan yang dipakai oleh model-model busana yang direkomendasikan ini, dijamin good quality semuanya ya kak, yang real sesuai busana yang ditampilkan dan real sesuai dengan keterangan busananya. Untuk keseluruhan model-model busana yang direkomendasikan ini super elegan banget ya, dipakai buat busana formal dan buat busana casual. Kakak-kakak bisa sesuaikan dengan style busananya aja ya. Buat kakak-kakak semuanya yang mau keep model-model busana yang direkomendasikan ini, bisa langsung ya screenshotkan aja model-model busananya dan kirim ke nomor WA yang akan ditampilkan di akhir video ini. Baiklah, langsung aja kita rekomendasikan aja semua model-model busana gamis terbaru dan tercantik kali ini. We'll be right back.
sekian dulu rekomendasi busana-busana yang direkomendasikan kali ini. Semoga busana-busana yang direkomendasikan ini bisa menginspirasi busana formal dan casual yang akan kakak pakai nanti. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di rekomendasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.